Sementara itu, pemirsa, tempat pembuangan sampah TPS di Jalan Ringin Tirto Purwokerto Kabupaten Banyumas tidak bisa digunakan. Tumpukan sampah warga sebelum dan pasca Lebaran 2024 semakin tak terkendali. Tempat pembuangan sampah atau TPS di Jalan Ringin Tirto, Purwokerto, Kabupaten Banyumas tidak bisa digunakan. Tumpukan sampah warga sebelum dan pasca Lebaran 2024 semakin tak terkendali. Di beberapa tempat seperti Jalan Ringin Tirto, Kelurahan Banjar Kembar, Kota Purwokerto, membuat aroma yang tidak sedap dan semakin meluas menjadi salah satu keluhan masyarakat sekitar. Uniknya adalah tumpukan sampah yang membuat tak sedap mata tersebut berada persis di samping jalan yang terletak di gedung TPST di Kelurahan Banjar Kembar. Menurut pengamatan aktivis lingkungan Edi Wahono, saat melihat langsung tumpukan sampah, dampak yang terjadi pada lingkungan yang paling mudah dikenali adalah bau sampah dari pembusukan bahan organik lalu tercuci hingga larut dan masuk ke tanah atau sungai. Ini untuk sampah di Jalan Ringin Tirto ini adalah merupakan satu sampah yang selalu dikeluhkan oleh warga sekitar Jalan Ringin Tirto, di mana sudah beberapa kali permasalahan ini juga disampaikan untuk bagaimana cara mengentaskan permasalahan penumpukan sampah yang di pinggir jalan ini. Karena sebenarnya yang perlu menjadi satu pertimbangan adalah tidak jauh dari tempat penumpukan sampah ini kita akan namun tidak difungsikan. Bangunannya pun lebih hanya berkisar antara 25 meter dari sini. Hal ini yang seharusnya harus kita pertanyakan pada pemerintah daerah. Buat apa membangun bangunan TPS tersebut sementara sampah harus ada di pinggiran jalan dan mengganggu masyarakat yang ada di sekitar daerah Jalan Tirto. Dari Purwokerto, Marnoto, Banyumas TV melaporkan.